Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Nasbung Enak Kuliner lagi berada di dalam Terminal Plaza Jombang. Kita sarapan pagi di warungnya Mbak Sih dalam Terminal Plaza Jombang. Ada menu nasi rawon khas Jombang. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi rawon khas Jombang di warungnya Mbak Sih dalam Terminal Plaza Jombang. Monggo sarapan pagi bersama Nasbung Enak Kuliner. Salintune rawon wonten pecel kali lodeh. Kali dibungkus rawon setunggal Mbak Sih nggih. Rp10.000 sudah dapat satu porsi nasi rawon, ada dua kerupuk, ada juga es teh. Selain dapat empal daging, ada juga perkedel kentang sama sambal goreng tahu tempe. Monggo menikmati pagi bersama Nasbung Enak Kuliner di warung Terminal Plaza Jombang. Ngeten iki bukae jam pinten sampai jam pinten iki, Mbak Sih? Jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Mboten nanti tutup nggih, kecuali keperluan. Minggu nggih buka. Jumat nggih buka. Oh, buka terus. Kecuali ada keperluan. Dalam Terminal Plaza Jombang ada warung yang murah meriah. Rasanya juga sangat enak. Di warungnya Mbak Sih. Terminal Plaza Jombang. Rawon khas Jawa Timur rasanya mantap luar biasa. Ada tauge kecil-kecil dan khas rawon Jawa Timur. Rasanya betul-betul mantep rawonnya Mbak Sih. Lain kali kita review nasi pecel atau nasi lodehnya. Kita habiskan, rasanya mantep luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu porsi nasi rawon di warungnya Mbak Sih dalam Terminal Plaza sudah habis. Terima kasih yang sudah ikuti video Nasbung Enak Kuliner jalan-jalan di Terminal Plaza Jombang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.